Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan Drama lagi untuk info berikut. 5 individu memfailkan saman hari ini terhadap Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan Pakatan Harapan atas dakwaan melanggar janji manifesto pilihan raya umum ke-14 lalu. Saman secara dalam talian dari Guaman Adnan Sharida dan Associate itu menamakan PT-PTN sebagai defendant pertama, PH selaku defendant kedua dan kerajaan sebagai defendant ketiga. Peguam Adnan Smart yang mewakili kelima-lima plaintif berkata saman berkenaan merujuk kepada janji manifesto calon PH pada PRU ke-14 yang tidak dilaksanakan dalam tempoh 100 hari seperti mana dijanjikan. Menurutnya, antara janji manifesto itu ialah menangguhkan pembayaran balik pinjaman PTPTN kepada semua peminjam yang bergaji kurang RM4,000 sebulan. Dalam janji manifesto ini, banyak janji-janji yang ditaburkan, yang diberikan kepada rakyat, tapi kita fokus kepada isu PTPTN dan kelima-lima plaintif ini memfailkan saman bagi pihak diri mereka sebagai pengundi yang berdaftar sebagai peminjam PTPTN menuntut supaya kerajaan menangguhkan pembayaran PTPTN sehinggalah mereka mendapat gaji RM4,000 sebulan. Plaintif mendakwa janji defendant kedua yang terkandung dalam buku harapan manifesto adalah kontrak yang mengikat plaintif serta masyarakat untuk mengundi PH pada PRU ke-14. Jadi kita mahu dalam kes ini juga, mahkamah negara kita membuat keputusan bahawa manifesto merupakan satu perkara perjanjian yang mengikat parti-parti politik yang menawarkan manifesto dan janji ketika pilihan raya. Dan atas sebab itulah dalam kita punya perintah yang kita pohon, satu deklarasi bahawa janji semasa pilihan raya dan atau manifesto pilihan raya adalah satu kontrak yang mengikat kepada parti politik yang menang pilihan raya tersebut. Dalam writ saman itu, plaintif turut menuntut satu pengisytiharan bahawa janji pilihan raya dan manifesto adalah satu kontrak yang mengikat parti politik jika memenangi PRU ke-14. Plaintif turut memohon perintah supaya defendant diarah menangguhkan pembayaran balik PTPTN semua peminjam yang bergaji kurang RM4,000 sebulan. Selain menuntut ganti rugi am, ganti rugi pengajaran dan kos lain-lain relief. Sekian saja info dari Dramawan. Teruskan memberi komen yang positif dan membina. Dan jangan lupa subscribe.